Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Oke guys, di video kali ini saya akan share livery. Kalian yang nunggu-nunggu kapan sih Kang Saman share livery lagi? Itu di forum grup dulu ya. Di forum grup WhatsApp banyak sekali yang nanya ya. Buat kalian yang mungkin belum gabung grup WhatsAppnya, silahkan join aja, linknya ada di deskripsi video. Kita bisa bertanya-tanya, berkonsultasi, bercanda ria di grup WhatsApp ya guys ya. Nah, livery ini seperti biasa buatan dari Mas Andra Bocil ya guys ya. Dan livery ini dikompar menggunakan mod Mitsubishi Motors ya, Canter dari channel Budesing TM itu loh guys. Nanti kredit lengkapnya saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sebelum kita review liverynya, buat kalian yang belum subscribe channel Kang Saman, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita review. Kalian bisa lihat di sini penampakan kabinnya aja ya. Jadi ini format dari livernya itu menggunakan warna ungu, oranye, merah dan putih ya. Oh, kuning juga ada ya guys ya. Jadi ya Mas Andra Bocil nek nggae livery terus selalu menarik, selalu wah lho guys, ngejreng muantul woy. Oke, saya keluar truk terlebih dahulu, kita lihat dari luar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Oke, langsung aja, ini tulisannya bismillah ya. Dan judul dari livery ini New Daddy Barokah. Wow. Judul livernya ya guys ya, New Daddy Barokah Juragan Gabah. Waduh, hahe ya guys ya. Oke, lanjut di sini ada tulisan AB Design ya, Official Design Art ya, Andika. Dan ini ada sedikit agak pecah-pecah tulisannya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Dan di sini Daddy Barokah Juragan Gabah, jadi judul liverynya ya guys ya. Juragan Gabah. Oke, di sini ada tulisan WCW di bagian topi ya guys ya. Dan Mitsubishi itu bawaan modnya kalau itu. Nah, kita lanjut ke kanan, kita lihat di pintu terlebih dahulu. Ini stikernya gabungan dari bak, dan di bagian wheelnya, redoknya ada tulisan DP ya, DP apa singkatannya guys ya. Nah, ini Daddy Barokah ya, DP ya guys ya. Oke, di bagian kanan truk tulisannya truk kultur Indonesia and lifestyle anjir. Wow. Ya, mau mantap ya guys ya tulisannya. Sangat detail, sangat tidak burik. Dan livery ini statusnya free ya guys ya. Linknya media fair, jadi buat kalian yang minat ya, langsung download aja. Mudah, no password boy. Langsung download, gunakan dan playing bullshitnya. Orang menang ye, makanya jangan lupa subscribe. Nah, lanjut di bagian bak ya. Ini ada tulisan Iwang Skanem Lop. Nah, ini ada tulisan Berkah Gabah. Nah, jadi mungkin ini muat gabah ya guys ya, truknya guys ya. Nah, kita lanjut ke belakang. Di sini ada Prei Baperan Kipopers Lahem opo-opo guys ya. Daddy Barokah Berkah Gabah. Mantul. Ojo ilang jawane ya. Wong Jawa ojo ilang jawane. Oke, ini sangat memotivasi sekali ya kata-katanya guys. Nah, di bagian bak kiri kita lihat di sini dulu. Di pintunya terlebih dahulu, yang atas ada tulisan Impact ya. Dan ini ada juga New Daddy Barokah Juragan Gabah. Banyak sekali ya guys ya tulisannya yang New Daddy Barokah ini guys ya, karena memang judul dari truknya ya, mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut ke bak. Di sini ada Vector ya, sedikit Vector. Ini sopo ora kenal aku ya guys ya, tapi mantap sekali. Kita lanjut, ini ada tulisan The Culture sama ya, The Culture Indonesia and Lifestyle Daddy Barokah sama juga. Nah, kalian bisa lihat ya penampakannya truk ini ya, truknya dari Budesign TM. Kalau dikompar menggunakan mod dari Mas Andrea Bocil dengan judul New Daddy Barokah. Nah, buat kalian yang minat mungkin langsung download aja, linknya di deskripsi video. Untuk modnya
ini saya belum review ya guys ya, kayaknya ya belum review. Oke, langsung aja kita review tipis-tipis, kita masuk ke dalam kabin ya, kita lihat animasi truknya ya guys ya. Mungkin kalian minat juga ya, untuk link truknya saya juga cantumkan di deskripsi video dan saya arahkan ke Outdoor Mod. Oke, kita lihat ya, langsung saja animasi yang pertama des. Nah, animasi yang pertama mengangkat head kepala, dan di sini kalian bisa lihat mesinnya ya guys ya, sangat detail. Nah, itu ya, sangat detail sekali sampai ke garden-garden belakang dan tidak gambar, mantul. Lanjut animasi kedua des. Wes, kalian bisa lihat ya guys ya, bumpernya, saya ulangi des. Nah, kalian bisa lihat ya, bumpernya bisa slide atau ganti dengan bumper yang racing yang modifikasi ya guys ya. Jadi bumper yang ngodok muka. Jadi ini cocok misal kalau buat off-road biar gak natap, biar gak gasruk ya guys ya. Lanjut animasi ketiga. Walah, air suspension, bayangin no, mod kayak gini air suspension ya, sangat keren sekali ini dari Budesang. Bacanya gimana tuh guys? Kalau saya mungkin saya koreksi salah atau kalian bisa kolom komentar ya, komen ya guys ya, Budesang atau Budesang TM. Nanti kredit lengkapnya saya cantumkan di deskripsi video pokoknya. Ini saya mau jalan tapi gak iso ya guys ya. Ini kategori mod ceper, jadi tadi saya mau masuk ke sini aja loh, natap guys gaduk, jadi kudu tak bawa anterin tuh atap ngedek ngetrel loh guys ya, ngetrel lagi iso melbu merene guys. Jadi ya wes guys, ki arep mlaku ning ndi ki ora iso. Ini untuk sekilas aja, tadi saya juga udah nyoba oh guys ya. Untuk suspensi juga mantap, tariannya enteng. Jadi buat kalian pecinta oleng ya, mod ini juga cocok sekali ya guys ya buat kalian. Nah, ini juga full strobo ya. Ini kalau nggak salah modnya yang itu loh guys judulnya, New air mancur apa itu loh guys ya. Pokoknya nanti kredit lengkapnya saya cantumkan di deskripsi guys. Aku ki wong lalen marai, wangel pak. Oke, nah kalian bisa lihat penampakannya truknya ya, menggunakan livernya dari Mas Andra Bocil. Buat kalian yang mungkin mau request livery atau mau pesen livery ya, langsung hubungi aja, kontaknya ada di deskripsi video. Kalian bisa WhatsApp atau DM Instagramnya Mas Andra Bocil. Untuk livery truk ya guys ya, kalian bisa request mau dibuat livery apa. Dan untuk harganya yus, langsung tanyakan saja ya guys ya. Oke, mantul sekali ya. Ah, mungkin sekian dulu untuk reviewnya livery ini, saya nggak bisa jalan ya guys ya, karena keadaan ya. Yos, mau nih kesalahan guys, pokoknya sedang talebok nih gini ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Kang Saman, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe channel Kang Saman, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.